Hi guys, welcome back to my channel. It's me Han Chandra. Di video kali ini aku akan share 5 habit untuk membuat hidupmu lebih sehat. Nah, sekarang kan memang lagi pandemik dan menuntut kita juga untuk menjaga kesehatan kalian. Ini dia 5 habit yang bisa membuat hidup kalian lebih sehat. Yang pertama yaitu rutin berolahraga. Nah, banyak dari kita tuh malas banget berolahraga, tapi kita tahu kalau misalnya olahraga itu membuat kita lebih sehat. Selama di rumah aja mungkin 10-20 menit kalian bisa menyediakan waktu kalian untuk berolahraga. Selain menyehatkan badan juga, sebenarnya berolahraga itu membuat kita juga lebih nggak stres dan menyehatkan pikiran kita. Dan kalau misalnya kita juga lagi banyak banget kerjaan, pikiran, itu tuh bisa rilis banget stres kita dengan berolahraga. Yang kedua yaitu tidur yang cukup. Rebahan nggak dihitung guys, buat kalian yang suka rebahan. Anyway, untuk orang dewasa itu, tidur yang cukup itu 7-9 jam. Nah, kalau misalnya kalian tidur terlalu cepat atau terlalu lama juga itu tidak baik. Idealnya itu 7-9 jam. Sebenarnya kenapa sih kita perlu tidur yang cukup itu? Karena dengan tidur yang cukup, kita tuh bisa merecharge energi kita dan juga mempertajam kinerja otak supaya kita bisa beraktivitas lebih fokus. Dan ini yang penting, yaitu bisa memperbaiki suasana hati kalian. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya harinya bad mood, mungkin juga kalian kurang tidur kali ya. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, ini dia semuanya mungkin udah tahu lah rahasianya. Kalian juga harus menjaga makanan dan minuman yang sehat. Nah, sebenarnya nggak ada batasan sih untuk makanan dan minuman yang sehat, tetapi aku menyarankan juga untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan karena di sana banyak banget yang namanya vitamin dan mineral. Anyway, kalau untuk air, kalian harus minum air putih itu minimal 2 liter sehari. Kalau lebih juga itu bagus. Yang keempat, kalian bisa memelihara tanaman indoor. Nah, sebenarnya lagi hype banget kan waktu WFH kemarin untuk memelihara tanaman indoor. Tapi sebenarnya ini bukan cuman hype atau hobi atau kalian ngerasa nggak berbakat bercocok tanam. Anyway, yang aku share ini ada 3 jenis tanaman. Yang pertama ada aloe vera, lidah mertua, dan juga sirih gading. Ini bagus banget untuk memfilter udara pada ruangan sehingga polusi-polusi itu bisa terserap pada tanaman ini. Dan perawatan itu juga tidak sulit karena aku juga punya di rumah. Aku hanya menyiram seminggu sekali karena tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Jadi tanahnya juga masih lembab. Jadi nggak bikin repot kok tanaman indoor ini. Yang kelima yaitu membaca buku. Ini juga salah satu yang aku lagi belajar. Dengan membaca buku 10 menit aja sehari, itu bisa membuat kalian berpikir lebih cepat loh. Apalagi kalau misalnya kalian membaca tentang self-development atau pengembangan diri. Selain berpikir lebih cepat, kalian juga bisa nambah wawasan. Ini juga perlu belajar sih, sama seperti aku. Anyway, tapi ini it's a good idea. Nah, itu dia 5 habit yang bisa membuat kalian lebih sehat. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat dan kalian bisa terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Sampai ketemu di next video. Thank you so much for watching my YouTube channel. Bye-bye.